Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Bandung memadati Gedung Dome Balera Melsoreang Kabupaten Bandung dalam kegiatan Jambore Perangkat Desa Kabupaten Bandung 2024. Dengan tema membangun komunikasi, memperluas relasi, menguatkan ekonomi, dan mengembangkan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas pelayanan desa yang semakin bedas. Terlaksananya kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kepada seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Bandung yang telah membantu pemerintah daerah dalam melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu juga, kegiatan tersebut juga digunakan oleh para perangkat desa untuk memperluas wawasan dan edukasi yang lebih luas. Sehingga dengan banyak wawasan dan edukasi yang cukup, maka akan terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Jambore Perangkat Desa ini adalah salah satu pertemuan silaturahmi akbar yang dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Bandung. Yang saat ini kan perangkat desa itu jarang dilibatkan dalam konteks kegiatan yang akbar. Yang paling utamanya adalah untuk mempererat silaturahmi dan kedepannya ini bisa menjadikan suatu wahana untuk bisa kerjasama antar desa. Pihaknya pun menekankan bahwa perangkat desa yang harus diberikan apresiasi dan perhatian dari pemerintah daerah. Kegiatan tersebut juga digelar sebagai salah satu upaya perhatian pemerintah daerah kepada para perangkat desa. Karena perangkat desa memiliki fungsi penting dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam melayani masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan.